Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Ramalan zodiak besok Senin tanggal 11 Maret tahun 2019, Aries bernostalgia, Aquarius penuh tantangan. Berikut ramalan zodiak besok Senin, tanggal 11 Maret tahun 2019. Tak terasa, akhir pekan akan segera berakhir. Besok kemungkinan Aries akan bernostalgia. Sementara Aquarius berada dalam hari yang penuh tantangan besok. Nah, bagaimana peruntungan zodiak yang lainnya besok? Untuk memulai awal pekan, sebaiknya simak ramalan zodiak besok Senin, tanggal 11 Maret tahun 2019 dikutip dari Dharma Sensei. 1. Aries tanggal 21 Maret tanggal 20 April. Kemungkinan Aries akan bernostalgia besok. Nostalgia tersebut akan menggembirakan hati Aries. Aries juga akan berhati-hati dalam keuangan. Kemungkinan Aries akan bijaksana untuk menabung. 2. Taurus tanggal 21 April 21 Mei. Taurus cenderung terlibat argumen besok. Sebaiknya Taurus menghindari konfrontasi terbuka. Sengketa hukum juga dapat mengganggu Taurus. Cobalah meditasi atau gunakan musik pilihan untuk bersantai dan melepas lelah. Hal terbaik adalah jika Taurus menunda dimulainya. Kegiatan penting besok. 3. Gemini, tanggal 22 Mei tanggal 21 Juni. Gemini akan banyak menghabiskan waktu untuk mendekor rumah dan proyek keluarga. Selain itu, Gemini juga sibuk memamerkannya atau memperkenalkannya kepada teman, kerabat, tetangga, bos, kolega, kenalan. 4. Cancer, tanggal 22 Juni tanggal 22 Juli. Sederet tanggung jawab rumah tangga Cancer besok. Kemungkinan kenaikan tekanan kerja yang tiba-tiba juga dapat menyebabkan masalah tekanan darah. Cancer, cobalah berhenti menganggap bagaimana orang dapat bereaksi terhadap segalanya. 5. Leo, tanggal 23 Juli tanggal 23 Agustus. Keinginan dan semangat untuk belajar adalah sebuah pencarian seumur hidup. Mungkin Leo suka belajar, tetapi menghilangkan pengetahuan yang telah Leo dapatkan juga sama pentingnya. Jadi besok, melalui pengajaranlah Leo akan belajar betapa menarik dan membuat frustrasi anak-anak. Saatnya untuk menguasai beberapa kegiatan ekstrakurikuler bagi anak. 6. Ramalan Virgo. Semua pekerjaan yang dilakukan di masa lalu akan menuai hasil menakjubkan besok. Virgo akan mengarahkan berbagai hal dengan caranya sendiri. Tapi jangan berlebihan dengan semua otoritas dan tetap tenang. 7. Libra, tanggal 23 September tanggal 23 Oktober. Terkadang saat Libra memberikan uluran tangan justru malah dimanfaatkan. Berhati-hatilah. Anak-anak muda di sekitar Libra mungkin mencoba mengambil keuntungan dari sifat simpatik. Masalah kecil dapat meredam semangat tinggi yang Libra alami besok. Tetap tenang dan kembali ke jalur untuk menjadi diri karismatik Libra. Ada keuntungan uang besok. 8. Scorpio, tanggal 24 Oktober tanggal 22 November. Scorpio tampaknya harus berhati-hati besok. Ada beberapa kemungkinan kuat bahwa mata jahat dapat menyerang Scorpio dengan cara tertentu. Jadi, awasi terus. Dan ingat, setiap hari membawa pengalaman dan pelajaran dengannya. Belajar dan lanjutkan. 9. Sagittarius, tanggal 23 November tanggal 21 Desember. Tiba-tiba,
Sagittarius merasa multitasking dan menjadi jack of all. Ini mungkin membuat Sagittarius sibuk hampir sepanjang hari. Jika perlu, kolega dan rekan kerja akan membantu. 10. Capricorn, tanggal 22 Desember tanggal 20 Januari. Banyak proyek dan tekanan pekerjaan yang membangun dapat membuat Capricorn sibuk. Segera selesaikan karena besok tampaknya ada sejumlah kegiatan rekreasi yang sesuai untuk Capricorn. Ini juga akan menjadi waktu yang tepat untuk menjangkau lebih banyak orang dan melahap pengetahuan atau informasi apapun yang mereka tawarkan. Selain itu, Capricorn akan mengalami kebebasan pribadi sepenuhnya dan akan berkomunikasi secara bebas dengan orang-orang di sekitar. 11. Aquarius, tanggal 21 Januari tanggal 18 Februari. Aquarius berada dalam hari yang penuh tantangan besok. Tapi, keberuntungan ada di sisi Aquarius. Aquarius akan dapat keluar dari badai dengan tenang dan tulus. Jika Aquarius seorang pengusaha, cobalah masuk ke beberapa usaha bisnis besar, menandatangani kontrak-kontrak penting dan mengambil proyek-proyek baru. Ini akan menjadi hari yang melelahkan, tetapi itu akan membuat Aquarius terus terisi. 12. Pisces, tanggal 19 Februari tanggal 20 Maret. Fokus besok adalah perbaikan diri. Pisces mungkin menemukan dirinya menghadiri seminar atau loka karya. Orang-orang wira swasta cenderung menemukan kesepakatan yang menguntungkan mendarat di pangkuan mereka di sore hari. Waktu berkualitas dengan keluarga di malam hari akan memberi rasa keseimbangan dan rasa memiliki. Sekian prediksi hari Senin ini untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.